Kadang beras, kadang ketan. Kadang waras, kadang edan. Kodikit, Pak. Kodikit, 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 kodikit. Ini... Wah... Ada Jim Kapi. Barani siapa? Kedua topeng isu. Pimpinan. Oh, aku sih kejo. Ketua topeng, ketua topeng. Iya. Tulung suki kima tiga anak gaji itu gue cek ini. Harus kan gue apa dengan gaji? Gawe lemari. Dalam topeng jeruk mangan. Pengen mangan. Anak, anak dedek lembut los. Ucet di. Wolung pulu, ucutnya wolung pulu. Topeng, dalam topeng, anak wolung pulu. Pengen dong wolung pulu? Iya. Terus apa mana? Iwa. Terus? Jaga sewakul. Main dia beli benda siapa? Jangan kedok bolong bulu. Jangan sega sewakul. Topeng buat senapa? Model apa? Jauh dari kita. Usir tak kelak. Ini bocah patung mau kasih nganggo topet. Boleh. Ajar sirah marahi kayak penjara tamis menengah bar ya. Ini ya. Ngomong sebisa maning, tekelem termos ya. Bon tahan. Si penting nunggu Lorisa. Tinggal bayarannya baik. Adul akan buang pengen diuruskan mas kinti perkawinan nek nok handayani kiribut awas topeng kun topeng beli bener awas kamu ditangkap di desa kita nek beli pengen awas bani nek di gunung sari bek isi waru maaf uru beli kita uru jaslara lagi pira komen agak geger uruk film bengketan cinta ikatan aduh jewaki si kaya mas ang wah panik waru beli mas al waru waru mas al al soten al marhus kagetan mas durus durus si payang durus si payang. Masa ya dalang modal kagus. Maksudnya gawe ribut priwe. Ya masa ya kak mas, kulan itu jorok-jorok gaten. Malah kulan guling-guling apa? Ditumpakin ngelain pun. Awas. Kakek dulu
tenang mbak, kacau jauh ditangkap masih kerosa. Ini teman ganjak penek, orang keburu. Eh, saya trimming beli. Orang-orang, kok kacau panggil laki ini. Bisa tau, telepon, yang si nama kono. Hari ini sejak kebesar mbak ini, teman. Bu teman nama dia. Si kulak malik, kulak malik, si sejak kebesar. Sejak kebesar. Jadi dia emak kulak pun MC, cuma berduaan ni, emak menembak. Ya, nak MC nak sampai nak mikir mana dengan mobil. Hari MC kan muda, le muda cangkem. Ketuanya siapa ketuan? Ketuanya. Iya. Bapak kulak ni kan. Ketuanya kan hari di Boni Amel. Sampai ya, ya isut ketua ne. Wisue jadi ketua seni sampai ya. Kayak diuru dia baik jadi ketua wis bilang tahu ni. Ya bukan pula bagus bangkrut sampai ya. Lah ya, bapak udah ketua apa bangkrut kayak udah demota kan satu dia. Duduk. Laporannya keluarga ni isut. Yang tontonan sih gawe hiburan ni acara pengantin anak-anak isut. Iki gawe ribut, gawe onak. Mestine sing aran seniman, iku gawe seneng karo wong sing nonton. Aja sebalike, mawa gawe kerusuhan. Niku wong aja tak sampean. Duduk kaya konon, sing sebenere, sing dikawinaken ku salapa sing arep diriya. Loh, sing dikawinaken sapa? Iya. Ya anak isun punakan sampean. Sapa sing arep dikawinaken? Handayani. Handayani. Anda yang ini anak beli, siap dikawinakan. Anak beli anaknya sampean siap dikawinakan. Ya langkah, langkah, langkah ada yang ini. Kenapa sampean langkah anaknya sampean wani kawinakan kalau saja tutup anda yang ini siap dikawinakan. Sudah balik kapan ketalo minggu mau di rumah sakit jiwa tuh emangnya anak gini 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 kami akan apa gini kami akan tuh jodoh macam apa tuh dia ini tahan lah tenang obatnya isu tenang iya udah gitu emangnya si jodoh lawan kuda kisahnya santai ya. Ya memang kita pungkiri, ya. Sehingga di pengantin saat saya ini duduk anak yang ramah Handayani. Sanes Handayani? Ya. Tapi mengkau tenang sama. An, mene sampe. Memang di pungkiri sing saat saya ini duduk lawan pengantin lanak duduk anak yang sun Handayani. Tapi ada salah paham sampe. Aja memandang sebelah mata sampean. Aja seolah-olah urat sampean iki nyalahaken isu. Najar sing dadi pengantin tuduh Handayani, tuduh semata-mata isu sembrono, tuduh semata-mata isu lancar sing dadi penyebab Handayani bosan liwruh ning adab, liwruh ning etika lan tata krama. Arep raut di banyak copelan karo wong tuwa. Kudu mindhake Handayani. Aja menyalahkan Handayani. Demang kasumba, yo jelas Handayani ninggalaken kademangan tak kalah dadi pengantin. Bukan bakal kelem sing mau Handayani mangkat. Eh, saksi. Kok pantas
kagoli sampean iki salah nuru rabi. Ora emang kalau keturunan sampean, ora oleh perhatian kalau keturunan sampean. Nyata-nyatane anak sampean diperwasa ning kalau ana sampean. Edan. Kau nak hormati lan ngargai ning sampean. Tapi tolong sampean aja lo marang cerita. Aja lo bermain sandiwara. Sampean seolah-olah nandika memojokkan marang garwa lisut. Ari sampean berusik yang ditekabri lo ning kadebang lisut. Ketemu orang lo nanti mampar menyan garwa lisut. Jendeber jare siapa sampean? Pengen waru! Saksi nekep waru! Lang sekali anggota lisut jendeber ngupai waru! Hei! Ari singaran saksi kuduh waras. Bosa di medubri waras dapat. Gua macam mampar ya. Singaran Handayani klambi ki napa anyar apa? Kaki ki Handayani ki. Ki Handayani bakal anda monyet ha. Ya sing asli calon pengantin garwane mu ya iya Handayani. Handayani iya bakal keluarga isu bakal keluargane Panji Sasayu. Kang Mas Panji ada di Mas Sayu. Semudah pun percaya ni omongan ini. Sebenarnya priwen bisa wanita. Setiap hari setiap tinggalan kawan kawan tua. Handayani selalu diperwasa ning ibu ramah. Diperwasa. Handayani diusir. Bahkan ibu ngomong Handayani bakal gagal kawin ramah. Duduh Handayani sih tinggalkan kademangan pegade. Duduh. Tapi Handayani diusir. Diusir. Kenapa dimatukan orang ramah dok? Ramah lah ke waktu. Ramah lega. Sampun Rahman, lamun bener iki butakan Handayani. Berarti kula perkawinan lanjut kawan Handayani. Noh, kin calon suamimu ya. Mengko lamun bener keterangane seno, yen ibunya Getawi sing memperwasa termasuk musil saliramu. Najan demen mau ramaning ibumu ya. Tapi saat saiki kudu bertanggung jawab pengantek hadapan lawan hukum sing berlaku. Ayo. Jadi mesti kuwaruhi bahwa segala sesuatu hal isul kang gawe sekanan rio ing bumi pegadaian. Oh, jadi sampean ya. Berarti seolah-olah ya Genawi hanya boneka. Iya, sutradara mah sampean. Isul. Ya berarti